Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalawatullahi wa salamuhu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalam tasliman katsira. Amma ba'd. Pertama sekali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di pagi ini, ya, di hari yang cerah kita bisa berkumpul untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih berkaitan dengan tasrif sorob. Dan kita sebelumnya sudah memasuki bab yang kedua dari tiga huruf asli, yaitu fa'ala yaf'ulu. Jadi insyaallah seiring dengan berjalannya waktu dan terbiasa, insyaallah tasrif ini bisa difahami insyaallah, ya. Mungkin di awal-awal itu biasa penyesuaian dulu, ya. Ini sebagaimana perkara yang lain gitu, ya. Yang namanya seseorang dengan suatu perkara yang baru pasti ya butuh adaptasi, ya, akan terbiasa seiring dengan terusnya bersama, terusnya bertemu, ya. Begitu juga dengan ilmu, sama seperti halnya perkara-perkara itu. Sebelumnya saya, yaitu adalah pembahasan kita sebelum masuk tasrif, setoran dulu, ya. Yaitu kemarin kita tambahkan satu bab mazid satu huruf, yaitu tambahan alif fa'ala yufa'ilu. Nam fadal Pak Solihin minawal. Nam tetap minawal, nanti sampai bawah pun minawal. Fa'ala yaf'ilu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'il ta'f'il maf'ilun if'alun fu'ila yuf'alun. فعل يفعل فعلا فاعل مفعول مفعول لا تفعل مفعل مفعل فعل يفعل. فعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل فعل يفعل. فعل يفعل فعل يفعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل if'al la taf'al maf'al fu'ila yuf'al fa'ala yaf'ul fa'ala yaf'ul fu'lan fa'al fa'il uf'ul la taf'ul maf'al fa'ala yaf'il fu'lanan fa'il maf'ul if'il la taf'il maf'al fu'ila yaf'il fu'ila yuf'al fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il tasdid fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun fu'ila yufa'alu fa'il la fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'al mufa'alun fu'ila yufa'alu. Nah, santum. Fa'ala yaqilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun yaf'alun fu'ila yaf'alun. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uqul la taf'il maf'alun yaf'alun fu'ila yaf'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'alun yaf'alun fu'ila yaf'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'alun fu'ila yaf'alun. Fa'ala yuf'alu fa'ala yaf'alu fa'lan fa'alun fa'alun fa'ilun
Wuf. Wuf ulata ul mafalun. Wa'ila yuf'alu. Fa'ila yuf'ilu ulanan. Fa'ilun mafalun. If'illa ta'il mafalun. Wa'ila yuf'alu. Fa'ala yuf'ailu. Taf'ilan taf'ilatan taf'alan dif'alan. Mufa'ilun mufa'alun. Fa'ilan tufa'il. Mufa'alun. Fa'ila yuf'il yuf'alu. Fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'ilun halun halun mufa'ilun mufa'alun fa'ilun mufa'alun fa'il atufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alun. Ya, nanti di fi'il nahinya agak dipanjangkan la tufa'il. Jadi fa'il la tufa'il salah, jadi fa'il la tufa'il. Nanti intonasi dalam menghafal itu mempengaruhi memang. Cepat pun kalau intonasinya enggak salah, benar gitu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Jadi dari awal menghafalkannya sudah dipaskan panjang pendeknya dulu. Jadi cepat pun enggak ada masalah nanti dia. Kembali Pak Haryo. Wa'ana yasiru fa'alan fa'ilun maf'ulun if'illa ta'il maf'ilun if'alun fu'ila yuf'alun. Wa'ana yakunu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'illa ta'il maf'alun if'alun fu'ila yuf'alun. Wa'ana yakunu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'illa ta'il maf'alun if'alun fu'ila yuf'alun. Wa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al maf'alun fu'ila yuf'alun. Fa'una yaf'alu fa'lan fa'alun fa'ilun uf'ula taf'al maf'alun fu'ila yuf'alun. Wa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'ilun fu'ila yuf'alun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan fi'alan mufa'ilu mufa'alu fa'ila tufa'il mufa'alu fu'ila yufa'alu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilu mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'ilun yufa'alun. Nah, masan tu barakallahu fik. Kemudian Pak Anton sudah lancar Pak? Belum sempat baca lagi. Belum sempat baca lagi. Ya. Yaf'alu
fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun fu'ila yuf'alun fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun fa'ilun Fa'ila yang terakhir ya fa'ila ya alu ya milu fa'ula ya milu fa'ila fa'ila ya milu fu'lanan fa fu'lanan fa'lan fa'ilu simpai fu'ila fa'ila yaf'ilu fu'lanan simpai fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun fu'ila yuf'alu tasdid fa'ala yuf'ilu taf'alan fif'alan mufa'ilun mufa'ilun nah itu kasroh dua-duanya satu ainya kasroh satu ainya fathah satu mufa'ilun yeah. Filamar fa'il la mufa'il mufa'alun fu'ila yuf'alun panjang yang panjang sekarang fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan mufa'ilun Mufa'ilun fathah cuma beda ain saja satu kasrah satu fathah mufa'alun ya selamat fa'il ya la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'ilun fathah sulam akhir yufa'alun
Ya, jangan ditanwin, fi'il. Yufa'alu. Yufa'alu, ya nam. Ya, tinggal dilancarkan saja dan diperhatikan mana isim, mana fi'il. Kalau fi'il, jangan ditanwin. Yang kita baca itu yang selalu sebelumnya saya bilang, menghafal jangan fokus pada melihat teks saja, tapi perhatikan juga nah, yang kita baca isim atau fi'il. Kalau isim maka tanwinkan, kalau fi'il jangan ditanwin. Pagi, padahal. Sudah habis 3 huruf. Fa'ilah terus. Tasdid. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala. Taf'ilan. Taf'ilan. Taf'ilatan. Taf'alan. Bif'alan. Fa'ilu. Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'alun. Perhatikan lagi Pak sebelum dihafal itu. Ya. Jadi kemarin saya sudah jelaskan torikonya, ya.
Jadi sedikit-sedikit dulu, fi'il madi, mudhari, masdar, sampai benar. Fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Diulang lagi. Fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Baru nanti nambah isim fa'il. Mufa'ilun. Diperhatikan harokat ain. Jadi yang berubah-ubah itu harokat ain. Ya. Dan diingat kaidah majhul. Majhul itu diingat kaidah madi. Majhul itu kasrah sebelum akhir. Mudhari itu fathah sebelum akhir. Ya. Enam. Ya labas. Mudah-mudahan nanti sampai bawah udah lancar semua. Untuk pekan depan satu lagi nambah. Af'ala yuf'ilu. Masih mazid satu huruf, yaitu tambahannya apa? Perhatikan tambahannya hamzah qot'i. Intinya tambahan itu selain fa, ain dan lam. Jadi yang berganti-ganti nanti pada contohnya adalah fa, ain dan lamnya. Tambahannya tetap. Af'ala yuf'ilu. Mudhari'nya dhammah, perhatikan, tapi bukan majhul. Karena kalau majhul itu fathah sebelum akhir mudhari'. Ini kasrah sebelum akhir. Berarti bukan majhul ini. Af'ala yuf'ilu. Masdarnya if'alan. Kemudian isim fa'il muf'ilun, ain kasrah. Isim maf'ulnya muf'alun, ain fathah. Cuma beda ain kasrah fathah saja. Ya, saya rasa ini enggak sulit untuk mengingatnya. Muf'ilun, muf'alun. Mufa'ilun, mufa'alun. Yang tasdid mufa'ilun, mufa'alun. Ya. Kemudian fi'il amr af'il. Dari fi'il madi af'ala menjadi af'il. Jadi yang tiga fi'il ini memang sirama dia. Fa'ala yang ditasdid menjadi fa'il. Fa'ala yang panjang menjadi fa'il. Af'ala menjadi af'il. Ainnya kasroh semua. La tuf'il. Perhatikan af'il. La tuf'il. Huruf mudhara'ahnya dhammah ya. Bukan af'il la taf'il, tapi la tuf'il. Karena ini bukan tiga huruf. Kalau tiga huruf baru enggak dhammah. Ya. If'il la taf'il. Itu tiga huruf. La taf'il itu tiga huruf. Tapi kalau bukan tiga huruf, la tuf'il. Muf'alun, isim zaman, makan, masdar min, seperti isim maf'ul, sama. Sebenarnya gampang ini, mazid ini gampang karena tidak terlalu banyak perbedaan, ada yang sama. Jadi isim fa'il, isim maf'ul, isim fa'il, isim zaman, isim masdar min, sama dengan isim maf'ul. Ingat aja isim maf'ulnya. Baru majhul madi, dhammah awal, kasrah sebelum akhir, af'ala uf'ila. Yang diganti apa? Madi itu dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Akhirnya jangan diganti, tetap. Kemudian mudhari yuf'ilu, dhammah awal, fathah sebelum akhir, sama kaidahnya, mau tiga huruf atau selain tiga huruf, menjadi yuf'alu. Ya. Untuk hari Sabtu insyaallah taala panjang waktunya untuk memungkinkan juga yang sebelumnya sekalian. Ya kalau setiap hari insyaallah lancar, Pak. Nanti kalau bukanya hari Sabtu sore ya mantap. Ya. Ya gimana mau hafal gitu. Hari-hari memang gitu, ya. Di mana aja di jalan, apalagi sorok ini bisa di mana aja, di jalan sambil bawa motor, ya. Tapi maksudnya ngucapinnya dengan yang sudah dihafal gitu. Jangan sembarangan juga gitu. Ya. Nah, kita masih di fa'ala yaf'ilu sebelumnya. Fa'ala yaf'ulu. Jadi bedanya cuma apa? Mudhari'.
ada kasrah, ada dhamma. Ya, sekarang kita masuk fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kalau silakan dilihat di muktarad untuk melihat contoh-contohnya. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'al yaf'alu. Jadi fi'il amr itu kita harus ingat mudhari. Mudhari-nya apa tadi? Yaf'alu. Berarti if'al. Mudhari-nya apa tadi? Yaf'ulu, uf'ul. Kalau yaf'ilu, if'il. Jadi yaf'alu if'al. Fi'il nahi ngikut la taf'al. Maf'alun, ya, karena mudhari'nya fathah, maka maf'alun ainnya juga fathah. Isim alat sama mif, selalu mim mim kasrah di depannya, hanya saja untuk fa'ala yaf'alu ada tambahan alif mif'alun. Kalau yang lainnya tidak ada tambahan alif. Yang sebelumnya fa'ala yaf'ulu dan fa'ala yaf'ilu itu pendek mif'alun. Kalau untuk fa'ala yaf'alu mif'alun isim alatnya. Majhul madi sama semua fu'ila yuf'alu. Masuk contoh Pak Solihin. Di sana apa contohnya? Diurutkan saja. Fa'ala yaf'alu. Itu fa'ala yaf'ilu fa'sola. Itu bahasa. Contohnya di belakang. Kalau Bapak lihat yang di atas itu contoh dari fa'ala yaf'ilu. Ba'sa yab'asu ba'san ba'isun. Maf'ul. Ba'sa yab'asu ba'san ba'isun mab'usun ib'as la tab'as. Mab'asun, mib'asun. Bu'isa yub'asu. Bu'isa yub'asu. Kemudian selanjutnya Pak Tri. Maksudnya raf'an. Raf'an. Iya. Rafa mengangkat. Ada istilah dalam nahwu rafa. Tanda marfu. Keadaan rafa. Kemudian selanjutnya Pak Aryo. Ifal. Kebalik. Ba dulu. Ya, jadi dijaga kalau huruf terakhirnya H semua. Jadi kan jangan sampai terbalik. Jangan H, kalau bukan H berarti salah itu. Dilihat huruf terakhirnya H, jaga H di belakang. Zubiha yudbahu. Menyembelih ya. Dabaha. Dabahul hayawan. Menyembelih hewan. Kemudian Pak Anton. Masaha. Masaha. Yang satu. Masahan. Masihun. Mam sahun
mimsahun musika yum sahu Mim dulu atau non dulu, Pak? Mim dulu. Mana ayam nakuman an mani un mamu un Polanya apa coba? Lihat polanya di situ apa polanya? Filamernya. Inna. Iya. Inna la tamna la tamna. Mamna'u minna'u tasdid mimna minna'u un tasdid apa tanwin muni'ayumna'u ya. Jadi kalau isim ditanwinkan fathaten atau domantain, yang fathaten cuma masdar. Jadi kalau ada isim selain masdar maka domantain, dan perhatikan mana fi'il jangan ditanwin. Kembali Pak Solihin. Jama'a yajma'u jam'an jami'un maj'umun ijma'. Terbalik. Jama'a yajma'u jam'an jami'un majmu'un. Yes. Ijma' la tajma' majma'un ijma'un jumi'a yujma'u. Yes. Jama'a yajma'u bukan jam'an jama', sering dijadikan untuk bilangan jumlah jama', tapi mana asalnya apa? Mengumpulkan. Jama'a yajma'u jam'an jami'un, yang mengumpulkan. Majmu'un majmu'ul fatawa, kumpulan fatwa-fatwa. Ya, itu kita agak tahu kalau udah belajar sorof, dengar bahasa ini, oh ini isma'ful gitu. Asal katanya tahu apa majmu' jama'a. Jangan carinya di mim, tapi carinya di ja. Itu. Ya. Ijma' la tajma'. Ijma' di fi'il amr itu bukan yang sering kita dengar ijma' ulama. Lain, itu masdar. Ya, kalau ini fi'il amr berkumpulah. Kalau itu ijma' ul ulama, kesepakatan para ulama, artinya itu bukan fi'il amr. Itu ada polanya juga di sini. Afala yufidu if'alan. Kalau itu fi'il madinya ajma'a yujmi'u ijma'an. Ijma'. Ya. Nah, itulah kelebihan belajar sorof ini, kita tahu bentuk-bentuk kata, Pak, ya. Jadi dia terkhusus yang hari-hari kita ucapkan kalimatnya. Kita dengar dia bahasa Arab dan kita jumpai, kita ucapkan hari-hari. Diingat di apa? Harus kita perhatikan harusnya yang setiap hari kita jumpai. Kemudian selanjutnya Pak Tri. Dahlayat abu dihaban lahibun madhubun inhab lah tadhab. Terbalik gak? Inhab. Inhab. Bukan in, bukan inhab. Tapi inhab. Inhab lah tadhab. Ya. Madhabun bidhabun. Lulibayun. Ya, dahaba yazhabu, bisa juga dahban, bisa juga dihaban. Masdar itu bisa lebih dari satu, ya. Gak usah heran, gak usah aneh, gak usah apa ya, bingung, itu biasa, nanti akan biasa. Dahibun madhubun inhab, pergilah inhab, ya. Inhab, ya, sebagaimana Allah mengatakan kepada Musa, ya, idhab ila Fir'aun, ya, innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun. Idhab la tadhab, jangan pergi. Madhabun madhab, apa itu berarti artinya madhab? Madhab apa ini maksud yang sering kita dengar ucapan madhab? Pola apa berarti? Sigo apa dia? Isim makan. Makan. Apa artinya kalau dia madhabnya isim makan? Alat itu alat ini makan. Tempat pergi. Makan tempat
pergi. Apa maksudnya tempat pergi? Mazhab itu dikatakan tempat pergi. Kenapa maksudnya? Tempat rujukan. Apa? Tempat rujukan. Tempat rujukan. Tempat rujukan. Tempat pergi itu tempat rujukan, tempat tujuan, tempat rujukan. Tapi maksudnya dalam permasalahan fikih. Ya. Jadi itu mazhab. Beda mazhab, beda manhaj. Ya. Bapak. Sama-sama itu isim apa juga, ya. Isim apa namanya? Isim makan. Tapi beda maknanya. Mazhab itu rujukan. Kalau manhaj itu thariqah, ya. Itu cara beragama dan itu enggak boleh khilaf dalam masalah manhaj. Kemudian selanjutnya Pak Haryo. Yes. Ya, jadi saya guna lulusan onorofik gufron ini. Masya Allah, sudah mengumpulkan kalimat-kalimat pada masing-masing bab ini yang sering muncul, yang sering digunakan. Kita tinggal ngafal saja. Beda dengan kita menghafal kosakata tapi enggak tahu mana yang sering dipakai. Gitu kan? Jadi kebanyakan nanti kita menghafal tapi sering jarang dijumpai. Tapi kalau kita menghafal sering dijumpai, maka akan cepat semakin hafal. Ja'ala yaj'alu digunakan sehari-hari, menjadikan. Dan bahasa di Al-Quran banyak Allah menjadikannya. Allah menggunakan kalimat ja'ala banyak, ya. Ja'ala syamsa wal qamar, menjadikan matahari dan bulan, ya, banyak. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Inni ja'ilun pakai isim fa'il. Inni ja'ilun, sesungguhnya aku yang menjadikan fil ardi, di atas muka bumi, khalifah, ya, pemimpin. Aku akan menciptakan yaitu seorang pemimpin di bumi. Ya. Kemudian kembali Pak Anton. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atan. Ya, qira'a. Qira'atan. Qara'a. Yaqra'u qira'atan. Nah, terbalik, Pak. Qari'un. Iya. Qari'un. Maqra'un. Iqra' la taqra'. Maqra'un. Maqra'un. Iya. Miqra'un. Naam. Qari'a. Iya. Nah, qara'a membaca, qara'a yaqra'u qira'atan, ma'ruf, sudah jadi bacaan sehari-hari, qira'ah. Qari'un, qari, sering dengar qari, yang membaca, ya. Nah, sekarang sudah tahu qari, misal kata qara'a itu disukun, qari aslinya qari'un, ya, qari. Jadi jangan dibaca qari, ada huruf satu lagi ham, hamzah, qari. Kalau orang tahu bahasa Arab kan gitu, tahu katanya yang dia baca, bahwa itu bahasa Arab paling enggak. Qari'un, jadi di sukun qari jadinya. Makru'un, ikra. Nah, ini udah ma'ruf. Ada jadi nama surat juga, ya, ada jadi ayat juga, awal ayat gitu, ya. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah. La taqra maqra'un mikra'un, panjang. Mikra'un.
Kuria yukra'u. Kembali ulangi Pak Ogi. Iya, bisa badaan, bisa bida'atan. Kayak kiro'atan juga tulisannya bida'atan, ada tak marbutoh. Bisa juga badaan. Ibda' la tabda' mabda'un mibda'un. Sering dengar kalimatnya di awal kadang disebut nabda' gitu. Kita mulai fi'il mudhari' nabda'u nabda' permulaan, bisa juga diartikan mulai, memulai atau ya bermula. Bada'a memulai, nampak, muncul, itu sama. Kemudian Pak Solihin. Nasha'a. Nasha'a yang sya'u nasha'atan. Nasi'un. Mansu'un. Insya' latan sya' mansha'un. Minsha'un. Nusya'a yang yunsa'u. Ya. Ini contohnya cukup sampai mahmus saja yang dibaca. Yang selainnya jangan dibaca ya, nakis jangan dibaca, belum Usai. Belum kita pelajari. Sebenarnya contohnya tadi fokus pada yang sohih saja. Mahmus itu udah bangunan berbeda, tapi nggak apa-apa ya, masih mirip di sini gitu ya. Jadi kan ada disebutkan di bawah, di sampingnya kan bangunannya kan, ada sohih ya. Jadi fokus kita sohih sama mahmus saja contohnya di sana. Yang ajwaf nakis jangan dulu, karena itu nanti pembahasannya sendiri juga, karena kita baru fokus di sohih. Kemudian Pak Tri. Ibro' la tabro' ya. Mabro'un mibro'un. Kembali diulangi Pak Haryo. Yep. Kita sekarang bukan yaf'ilu lagi Pak, yaf'alu. Iya. Terus tidak tahu ya, marfu'un marfu' ya, sekatanya rofa' mengangkat. Tapi kalau dalam pembahasan nahwu marfu' jangan diartikan yang diangkat, itu udah hukum kedudukan, maksudnya keadaan i'rab disebut kondisi i'rabnya marfu', gak usah diterjemahkan lagi, sudah. Jadi maksud marfu' dalam pembahasan nahwu adalah keadaan isim mengalami tanda rofa' gitu ya. Tanda rofa jangan diartikan pula rofa tadi mengangkat gitu, tanda mengangkat enggak ya, hukum udah
Tapi kalau makna asal rofa'a itu apa? Mengangkat. Pogi. If al. Itba la tadba. Mitbahun. Terbalik. Iya. Jadi kalau fi'il nahi pasti huruf mudhara'ahnya ta. Karena orang kedua fi'il nahi itu la tazbah, jangan la yazbah, apalagi orang pertama la azbah. Enggak bisa. Ya. Jangan aku pergi, enggak bisa jangan aku pergi. Jangan kamu pergi, jangan kalian pergi. Jadi orang kedua. Fasolin masaha yang sahu mahsan mashan masihun mahsuhun apa mamsuhun imsah la tamsah mamsahun mimsahun su musiha yumsahu. Ya. Sampai enggak ini ya, enggak berubah-ubah hurufnya itu. Ya. Masaha mim dulu. Masaha. Kadang tertipu di isim maf'ul. Nah, itu. Satu mim tambahan isim maf'ul di depan. Ada mim lagi asal fi'ilnya masaha tadi. Makanya dua, mam. Ya. Bukan mashuhun. Ya, gitu. Salah. Jadi tambahkan, pokoknya isim maf'ul itu tambahan mim. Harus ada mim tambahan. Nanti kalau asal kata fi'ilnya mim juga, berarti bertemu dua mim, mam. Ya. Kemudian Pak Tri. Ya. Mana'a mencegah. Kemudian jama'a Yun Rabu. Ya. Masa ragu-ragu, Pak? Kemudian, selanjutnya. Ya alaya ja'an ja'an ja'iun maj'udun ij'an la taj'an maj'alun mij'alun ju'ila yuj'alun. Ya, pasalin. Terus bagus ya. Qara'a yaqra'u qira'atan qari'un maqru'un iqra' la taqra' maqra'un miqra'un qira'a yaqra'u bada'a yabda'u bada'an badilun mabdu'un ibda' la tabda' mabda'. Mabda'un, mibda'un, buri'a, yubda'un.
Nash'atan masdar. Nash'atan. Tambah tamar buto. Fa'lan, fa'latan gitu. Nash'atan. Na fa'ilun mansurun insha la tansha mansha'un min sha'un nusha'a yun sha'un bara'a ya bara'u bara'an bari'un mabarukun ibarok la tabarok mibarokun mabarokun mibarokun muri'a ibarokun ibarokun Ba'asaya ba'asu ba'asan ba'asi'un ba'isun mab'usun ib'as la tab'as mab'asun mib'asun bu'isa yub'asu Rafa'u raf'an rafi'un marfu'un marfu'un irfa' la tarfa' marfa'un mirfa'un furi'a yarfa'un Majhul madi? Furi'a yarfa'un Majhul madi? Rufi'a Rufi'a yarfa'un Masbuhun isbah la tasbah masbahun isbahun zuhiba yusbah zubiha yusbah zubiha zubiha yusbah Mario masaha yang sahu masakan masyakun mansuhun insa latang latang sa mansahun min sahun musyaha yun sahu Anton mana'a mana'a yang na'u man'an mani'un mamnu'un inna la tamma mamnu'un inna'un muni'a yumna'u pagi jama'a yajma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma'un mijma'un jumi'a yujma'u nah, kita bahas PR waktu sedikit lagi 1 sampai 5 masing-masing 1 silakan ditulis papan tulis ngurut saja Pak Solihin 1, Pak Tri 2, Pak Haryo 3, Pak Anton 5, Pak Ogi, Pak Anton 4 Ogi 5 Adol mana yang masih sudah habis kayaknya nih ini kayaknya masih belum ngantri saja
Ditulis terjemahannya juga ya, Pak? Oh, iya. Terjemahannya di samping. Ya, sebelah sini nanti terjemah. Ini dihapus saja kiroahnya, Pak. Tonton, betul Pak, nomor 4. Belajar nulis kalian. Mana tadi spidolnya? Oh, 4. Yang disapu, bukan yang disapa, Pak. Yang disapu. Yang disapu, bukan yang disapa. Yang disapu. Yang disapu. Waduh, waduh. Menyapa sama menyapu beda ya, Pak. Kalian berdua perempuan, Pak. Apa, Pak? Kalian ya, bukan mereka. Kalian berdua kuma sudah. Aman. Kuma. Tambahkan kuma. Sambung. Disambung. Sin sama ka bisa nyambung kan? Bilangin dulu apanya, beloknya. Gitu. Gimana nyambung ke ka? Iya, gitu. Kuma. Doma dekat tak pun. Kuma dalik. Akan. Iya. Hasil alik belakang. Sudahlah.
Oke. Pembunuhan mereka para laki-laki. Pembunuhan qatala masdar, ini pembunuhan berarti masdar, pean masdar, dan qatala masdarnya qatlan. Lalu dijadikan mudhaf, maka tidak ditanwin ya. Kalau posisi isim menjadi mudhaf maka tidak tanwin. Kemudian ada mudhaf ilaihum maka qatlahuna. Adapun harokat akhir tidak harus selalu mansub ya, bisa domah, bisa kasroh nanti. Alahasabi ahwal halihi fil kalimah, sesuai keadaannya di dalam kalimat. Tapi ini contoh nggak apa. Kemudian belajarlah kepada kami. Darosa yadrusu udrus. Udrus na, ya, asantum. Udrus na, belajarlah udrus kami, domain mutasil na panjang, bukan pendek. Kalau pendek salam nanti. Jangan tidur kepada mereka berdua laki-laki. Jangan tidur. Rokoda yarkudu. Jangan tidur la tarkudu. Kemudian mereka berdua laki-laki huma la tarkodo huma. Nah, kemudian soalnya yang disapu kalian berdua laki-laki, yang disapu isim maf'ul, maf'ulun. Kira-kira ada yang kurang atau sudah benar pak? Maf'ulun kurang, kurang waw ya. Itu isim maf'ul, ingat ada waw. Jadi setelah nun ada waw ya, dibenerin. Magnu sukuma ya, magnu sukuma. Ya enggak apa-apa, bagian depan aja dihapus dari nun, sini enggak usah. Ya, tambah berjalan lagi pak. Coba ini, ya, ini hitamnya udah macet juga. Coba itu, ya nggak apa. Ya, nah. Tambah wow. Setelah nun tambah wow. Ya. Dah sudah. Magnu sukuma. Kemudian sedang memberi rezeki kepada mereka para laki-laki. Sedang memberi rezeki razaqo bil mudhari' berarti yarzuqu. Yarzuqu kepada mereka para laki-laki, mereka para laki-laki dengan mutasil hum yarzuqu. Ingat pada fi'il mudhari' itu ada pelakunya, dan fi'il di situ mandi mudhari' domainnya hu, huwa. Berarti dia sedang memberi rezeki kepada mereka para laki-laki. Ya. Dia sedang memberi rezeki kepada mereka para
Laki-laki. Soal untuk hari Sabtu, dicatat bab fa'ala yaf'alu. Yang pertama, tempat menyembelih. Ini hanya contoh saja, Pak. Tempat menyembelih mereka para wanita. Yang kedua, jangan pergi kepadaku. Jangan pergi kepadaku. Ingat ya, ya, jangan pergi itu orang kedua kepadaku. Jangan pergi kepadaku. Yang ketiga, masaha apa maknanya sana, menghapus? Masaha maknanya menghapus di sana? Masaha. Masaha menghapus maknanya di sana? Ya. Jadi alat menghapus kamu seorang laki-laki. Yang keempat, yang diangkat, yang diangkat diangkat dia seorang wanita. Yang kelima, pergi sudah. Yang pertama apa tadi? Saya katanya ada di muktarab yang pertama. Bahasa. Ya. Kirimlah kepada kami. Kirimlah kepada kami. Plus itu saja. Ya, sedikit. Nanti selanjutnya nanti akan bertingkat. Sekarang baru bersandar kepada domir. Nanti akan masuk lagi isyarah. Ya, dan ingat kalau sudah masuk isyarah, isyarah siapa? Ya, siapa dia itu isyarah? Isyarah ini siapa? Ya, siapa dia? Apa itu isyarah dalam bahasa kita, Pak? Hatta tunjuk, ya. Hatta tunjuk, ingat kaidahnya berkait dengan yang ditunjuk. Jenis ataupun jumlah. Ya, makanya ada pembagian hadza hadani haula'i. Ya, laki-laki 1-2 jamak. Perempuan 1-2 jamak, dekat, jauh, berakal, tidak berakal. Maka nanti disesuaikan, ya. Pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akhiri. Jadi sekali lagi banyak-banyak latihan ya Bapak. Terkhusus yang paling harus Bapak fokuskan adalah hafalannya. Hafalan
yaitu rumus itu. Itu yang paling utama, ya. Subhanakallahumma bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.